ketemu lagi sama Tante Monik buat ibadah minggu ini. Anak-anak di rumah udah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami untuk bisa beribadah sekolah minggu di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menaikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami memulai ibadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Philadelphia Kid, yeay! Ayo anak-anak, kita naikkan pujian. Puji Tuhan lagi.
sebelum kita mendengar sebagian cerita firman Tuhan, mari kita naikkan lagu Bapakku yang Baik. Anak-anak dengan sungguh-sungguh ya. Hari ini Tuhan, kami masih bisa untuk menjalankan ibadah Philadelphia Kids di tempat ini ya Bapa. Dan oh Tuhan, kami teringat anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk menyaksikan ibadah online pada hari ini. Tuhan, lawat mereka ya Tuhan, untuk mereka, berikan mereka hati yang rindu ya Tuhan, untuk mereka terus beribadah, untuk mereka terus dapat datang memuji, memuliakan nama daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, agar biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini akan
dapat tertanam di hati mereka masing-masing dan mereka dapat bertumbuh untuk mereka menjadi anak-anak yang lebih hari lebih takut dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, sekarang duduk yang manis ya. Ayo kita mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sepi banget ya. Mana ya? Masa sendirian? Pak Budi, sini yuk temenin. Wah, anak-anak nih. Kayaknya ada yang manggil saya. Ya, ada yang manggil saya. Hei. Ada teman manggil saya. Apa kabar semuanya? Anak-anak udah pada kangen. Iya, saya sudah lama sekali gak tampil di layar ini loh. Apalagi sekarang saya duet bareng sama Mami Cetar. Oh, belum jadi Mami, belum jadi Mami. Kita gak mau kalah sama duet yang kemarin ya. Pasti lebih seru dong. Betul, harus. Eh iya, ngomong-ngomong kali ini kita ceritanya apa ya? Hari ini kita akan cerita tentang asal-usul. Oh, raja segala raja. Wah, ini raja paling besar loh. Raja paling besar bakal menurunkan nanti Tuhan Yesus. Nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ya, benar. Kayak apa ceritanya? Kita mesti tahu gimana sih sebelum Tuhan Yesus ada. Ini zamannya zaman udah apa ya? Oh, berapa ratus tahun sebelumnya Tuhan Yesus. Dan bahkan sebelum Raja Daud dipilih ya. Iya. Nah, jadi ingat semua anak-anak duduk yang manis, dengerin ceritanya. Kali ini biar ngerti. Ada kuisnya, ada hadiahnya, jangan lupa ikutin terus sampai terakhir ya. Terus gimana ceritanya itu kan, anak? Jadi awalnya itu kalau minggu kemarin kan Om Oyin ya? Ya. Tentang Raja Saul yang sudah, ya perkenanan Tuhan itu udah hilang lah dari Raja Saul. Nah, ini lanjutannya nih Kak. Ini ya si Samuel siapa? Itu masih ya. Sedih gitu, gitu kan. Ya mungkin kalau bahasa sekarangnya galau gitu. Ah, galaunya kan? Galau kenapa karena ya? Karena kan Saul sudah istilahnya Tuhan udah enggak berkenan lah sama dia gitu. Terus lanjutannya siapa gitu kan? Ah, kalau kerajaan enggak ada rajanya kan siapa yang mimpin, benar enggak sih? Betul. Ya kan? Tapi bentar. Rasanya susah deh dia ngerti. Gini. Enaknya gini aja biar gampang. Adek-adek mungkin juga ada yang bingung. Saya minta karena kita mainin aja. Saya jadi enaknya jadi apa? Udah, saya jadi Tuhan. Saya jadi Tuhan ya, saya jadi Tuhan. Jadi Samuelnya ya. Dia jadi Samuel. Kan ceritanya katanya Samuel galau. Saya pura-pura jadi Tuhan. Ya jadi gini. Jadi waktu itu ceritanya gini. Tuhan ngomongnya harus keras, harus berwibawa. Samuel. Tuhan. Kenapa kamu sedih-sedih aja, nangis aja, merenung aja, galau aja? Ya gimana ya Tuhan ya, ini gimana nih nanti ke depannya kalau udah gak ada Saul Tuhan? Saul? Aduh, ngapain kamu mikirin Saul? Itu sudah berlalu, Saul sudah lama, aku tidak suka, dia sudah melanggar semua perintahku, dia sudah tidak berkenan di depan mataku. Kamu harus cari lagi yang baru. Sana, pergi. Kulihat ada yang bisa dipilih. Tapi kalau aku pergi Tuhan, nanti gimana Tuhan kalau Saul marah Tuhan? Oh, gak usah khawatir. Kamu bawa saja korban bakaran, lembu. Alasannya ya kamu mau memberkati suatu tempat deh. Jadi Saul gak akan ngejar-ngejar kamu. Sana, pergi. Nurut kata Tuhan. Nurut kata saya Tuhan, kamu harus turut cari orang. Nah udah gitu Kak Budi. Gampang begitu kan, saya juga jadi ngerti, oh iya waktu itu Tuhan nyuruhnya gitu ya. Ya contohnya kalau dibahasain sekarang mah gitulah ya. Iya, betul. Nah setelah itu tuh Kak, pergi nih, Samuel nurut nih apa kata Tuhan kan. Bawa lembu untuk dikorbankan, ketemulah sama Bapak Isai. Bapak Isai itu bapaknya Daud. Iya. Pernah familiar dengar namanya. Ini dia punya anaknya beberapa ya? Iya, betul. Daud itu yang bungsu. Si bungsu. Iya. Lah,
Cuma pada waktu Samuel datang kelihatannya dia bingung juga ya. Bingung milih anaknya yang mana ya. Ya betul, karena kan gitu anaknya ya banyak. Gitu kan. Tuh jadi dia keder. Kalau bahasa orang Cirebon keder. Waduh anaknya bagus-bagus semua ya. Karena Tuhan juga enggak langsung yang ini loh Samuel yang ini disebutin namanya enggak. Betul. Dia cuma bilang anaknya Bapak Isai. Iya. Gitu kan. Nah, anaknya kan banyak. Kebayang gak ya kalau orang lagi milih. Oh gini aja, gini-gini. Kita ulang lagi, kita main kayak tadi ya. Main drama lagi. Iya, kita mainin lagi. Karena tadi Kanana sudah jadi Samuel, ya sudah. Tetap Samuel aja, oke. Iya. Saya ganti peran, saya jadi Isai. Nah Isai ini tadi adalah seorang ayah yang punya anak banyak dan salah satunya calon raja. Oke, ceritanya gini. Saya menyambut kedatangannya Samuel ya. Oh guru nabiku, terima kasih. Selamat datang di desa kami. Kau sudah membawa korban bakaran buat kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Adakah yang bisa kami berikan dan kami bantu untuk guru? Nah jadi Isai nanya dulu, Samuel ada apa nih ke tempatnya dia? Karena Isai belum tahu ya. Iya yeah, waktu itu ya. Iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, lalu saya Samuel nanya itu, juga ya. Enggak, Samuel itu jadi minta Bapak Isai kumpulin anaknya. Oh, suruh ngumpulin. Kan? Coba. Bilang. Suruh ikut. Kumpulkanlah anakmu. Gitu ya. Karena kita akan mengorbankan korban persembahan kepada Tuhan. Iya, karena waktu itu harus kumpul semua. Ya udah, saya bilang. Baik, Bapak Guru, Bapak Rabi, Bapak Nabi. Saya undang semua anak-anak saya hadir saat ini sini. Oke, jadi ceritanya pergi. Anak pertama. Bukan yang ini, yang lain. Gak jadi, pulang lagi. Anak kedua, nongol lagi, agak gedean. Yang ini juga bukan, Tuhan bukan milih yang ini. Akhirnya balik lagi. Nah, Bapak Isainya nongol. Guru, yang mana sih yang dimau? Itu semua ganteng-ganteng loh. Anak kamu udah, itu doang. Ada lagi gak yang lain? Ada satu lagi. Saya punya anak paling kecil. Tapi dia masih terlalu muda. Lagi gembala domba. Namanya Daud, mau? Gak apa-apa, suruh kesini. Kok lucu ya? Nabi Samuel kok mau malah? Maunya sama anak saya paling muda. Ya sudah, saya panggil. Akhirnya nih, Isai manggil anaknya. Saya cerita jadi Daud juga. Daud itu perawakannya kecil, muda, tapi ganteng. Ganteng kayak saya ya. Bapak Isai bilang, saya proper jadi dua orang deh. Guru, ini anakku Daud. Inilah yang dipilih Tuhan. Oh kan, waduh langsung coba bayangin. Jadi Samuel itu sudah dikasih mandat, dikasih perintah sama Tuhan ya. Sama Tuhan, betul. Tuh, itu anak yang dikasihi dan yang bakal ditunjuk calon pengganti ya. Jadi calon pengganti Saul dan bakal jadi rajanya bangsa Israel. Nah teman-teman, dari sini bisa dilihat bahwa nanti kalau teman-teman dan adik-adik semua baca di cerita yang kita sampaikan barusan, itu dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ke 13. Nanti di situ bisa dilihat bahwa Tuhan itu enggak nyari anak-anak yang ganteng ya. Iya. Betul. Tidak nyari yang besar, tidak nyari ya istilahnya kan bukan karena dia anak sulung atau anak yang gimana gitu kan. Bahkan Daud si anak bungsu dipilih juga. Nah betul, karena kalau teman-teman ngikutin cerita Villa Kids, dulu kan ada cerita tentang hak kesulungan ya, Yakub dan Esau dulu pas zaman Bapak Abraham. Pada zaman itu paling sulung tuh paling wah gitu dianggapnya ya. Nah apalagi udah sulung, gede, ganteng, kelihatannya pinter gitu secara muka meyakinkan. Tapi Tuhan belum tentu berkenan, malah berkenannya sama tadi karena dia bilang Daud yang paling kecil. Tuh makanya jadi teman-teman semua dan adik-adik jangan pernah merasa berkecil hati walaupun badannya kecil.
karena memang kalian masih kecil, nanti juga tumbuh juga jadi gede. Enggak, maksudnya, jadi walaupun fisik kecil, kelihatannya aduh saya enggak bisa apa-apa. Padahal Tuhan mungkin pilih pakai ya, ya, pakai anak-anak. Nah, oke, kita enggak panjang-panjang cerita untuk kali ini, tapi jangan lupa kita ada quiz yang bisa diikuti sama anak-anak sekalian. Kita akan bacakan ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya gampang, dan nanti kirimin video rekaman teman-teman semua membaca ayat hafalan ini bisa lewat Instagram direct message atau DM atau kirim ke WhatsApp ya. Nanti ya, nongol di sini. Ya, nongol di sini. Ingat batasnya cuma 3 hari setelah penayangan video ini. Nanti kita tayangin juga, ada hadiahnya. Kita akan tayangin juga di YouTube channelnya KSPD Philadelphia sama Instagramnya Philadelphia Kids. Oke, jadi kita bacain aja ya. Kita bacain bareng-bareng ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Oke, kita baca barengannya. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi ya. 3, 2, 1. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuh, lihat. Kita kan lihatnya lihat fisik ya. Cantik, oh ganteng. Nah, ya, Tuhan gitu. Gak lihat itu ya, Kak? Betul, betul. Tuhan lihatnya hatinya. Hati itu kan di dalam perasaan, gak ada yang ya bisa lihat. Tapi Tuhan bisa lihat ke dalam ya hati kita. Jadi, jangan khawatir adik-adik teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa berkecil hati. Aduh, saya tuh gak bisa apa-apa Tuhan. Di rumah kayaknya kok dicengin mulu sama kakak-kakaknya, belum tentu. Mungkin juga ada sesuatu rencana yang besar, Tuhan bakal pilih kamu. Bisa jadi apa aja. Contohnya kakak di samping saya kecil juga loh. Tapi kecil-kecil gini, top. Sudah banyak prestasinya. Sering lihat kan kalau lagi main keyboard kan, kalau lagi lagu. Nah, saya malah gak pernah nongol. Di belakang layar, bukan berarti tidak dipilih Tuhan. Oh gitu, kan? Ya, ya. Nah, betul, 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 betul banget. Karena kalau misalkan kita rekaman gitu ya, gak ada yang di belakang layar, siapa yang ngerekam? Iya, juga ya. Semua berguna di mata Tuhan. Amin, amin. Jangan berkecil hati. Nah, itu dia contoh, salah satu contoh ya. Apapun yang kita lakukan mungkin kelihatan, mungkin gak kelihatan, tapi semuanya kalau dilakukan buat Tuhan, Tuhan melihat hatinya kita. Ya. Oke, terakhir pesan dari kakak-kakak berdua dan seluruh mentor Villa Kids, jangan lupa kita selalu perhatikan protokol kesehatan. Nih, Kanana ada yang mau dibilang juga, silakan Kanana. Jangan lupa pakai masker, dimanapun, kapanpun, kecuali kalau tidur mungkin ya, atau di rumah, gitu, atau mandi. Pokoknya kalau pergi kemana-mana jangan lupa pakai masker. Nah, tadi udah disampaikan jangan lupa pakai masker ya. Ingat, jaga jarak juga. Ini kayak kita ini udah jaga jarak nih. Jauh-jauhan kayak musuhan. Iya, ngadepnya juga jarang-jarang begini. Kadang-kadang ya liatnya layar mulu. Kira-kira jaga jarak, jarak aman. Supaya waktu kita ngomong dropletnya kita nggak terbang nyampe ke sana. Terus ada apa lagi kakak? Terus harus sering cuci tangan. Kalau misalkan gak ada wastafel, bisa pakai hand sanitizer. Nah, betul. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir. Nah, jangan lupa, karena kita mungkin gak sempat cuci tangan, jangan suka latah tangan kita pegang-pegang mata, ngupil ya, ngorong-ngorong-ngorong, pegang-pegang hidung, pegang-pegang mulut, bahaya. Semuanya yang ada mengandung cairan bisa menyebarkan virus COVID-19. So, jadi akhir kata, stay safe, stay healthy. Tetap ikutin ibadah Villa Kids. Sebelum kita udahan, kita doa sama-sama yuk. Ayo kan Anda kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga mulia. Siang hari ini kami mengucap syukur kami sudah menyelesaikan satu kali lagi ibadah anak Villa Kids secara online streaming melalui channel YouTube, Instagram, dan banyak cara lain secara online. Mengingat kami masih dalam masa pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya walaupun pandemi sebesar apapun, kuasa Tuhan tetap bekerja atas kami, atas anak-anak di tempat ini,
anak-anak semua di kota ini dan di seluruh dunia. Semua anak-anak yang percaya akan kasih penyertaan Tuhan selalu. Izinkan kami untuk tetap bisa beribadah. Lindungi kami Tuhan, sertai kami, berkati semuanya Tuhan, baik anak-anak, orang tua, kakak, keluarga, saudara, teman, guru, bahkan seluruh mentor dan juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, di tempat ini, baik kami bisa terus tetap teguh, tetap setia melayani Tuhan, kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara apapun juga, yang kiranya kami bisa menyampaikan segala hal, firman cerita yang baik dari Tuhan untuk anak-anak. Dan kiranya minggu depan boleh kembali lagi kami bergabung bersama di layanan online streaming Philadelphia Kids dan beserta anak-anak semua bisa menikmati firman Tuhan, bernyanyi, memuji, menyembah bersama. Karena kami percaya semua yang sudah Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang paling terbaik dan biarlah kami yang mengumpulkan berkat-berkat tersebut hingga sampai waktunya suatu saat nanti Tuhan datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat, atas semua ibadah, atas semua aktivitas yang sudah kami terima sampai saat ini. Kami ucapkan haleluya, puji Tuhan, amin. See you next week di Philadelphia Kids. Dadah.